Siapkannya. Betul juga tu. Tapi kenapa agaknya, ya? Alah, hari tahun baru ni bagilah saya bermalas-malas sikit. Selalu pun awak memang malas, kan? Kalaulah, kan? Kalaulah saya dah besar nanti tak dapat kahwin juga, macam mana? Itu okey apa? Tak nak melakukkanlah. Ngadu pada saya pun apa saya boleh buat? Saya tak nak tu. Buat sesuatu untuk saya, Doraemon. Tapi kan, awak kan dah dapat tahu yang awak tu bila besar dapat kahwin. Itu kira baguslah tu, kan? Tak nak lah kalau dengan dia tu tak payah pun tak apa. Apa kata kalau kita tengok dari dekat sikit? Ke mana ada tempat dekat sikit, ya? Nanti. Kalau tengok dari mana pun, sama jugalah. Habislah saya kali ini. Awak, saya yang patut dipersalahkan. Nampaknya awak dah betul-betul sedar, kan? Huh? Doraemon! Maafkan saya sebab bersembunyi. Doraemon! Saya rindukan awak, lah. Saya patut minta maaf sebenarnya kan awak sekali dengan yang lain-lainnya. Tak kisahlah. Asalkan awak dah sedar sekarang. Wah! Mana kau pergi? Dah lewat bawa balik, buat mama risau aja. Bukan main lagi ya, kamu nak kena ni. Shin-chan, kenapa tak bagi putih makan? Saya malas lah. Ini kan anjing kamu, sepatutnya kamu lah yang bagi makan. Mama nak cakap sikit. Duduk depan mama cepat. Menjaga putih tu adalah tanggungjawab kamu, kan? Tapi kenapa kamu selalu lupa bagi putih makan? Bukan lah. Habis kamu fikir putih itu apa, ha? Mama bukan suruh sebut jenis-jenisnya. Kamu ni selalu aja buat sepa. Sekarang mama nak kamu kemas semua ni. Kalau tak, mama buang. Kamu jangan buat perangai macam tu, Shin-chan. Tengok, dia buat lagi. Saya tahulah, awak memang sengaja nak bela anak kita. Pelajaran dia, makan, pakai dia, semuanya saya yang buat. Awak tahu tak? Awak selalu cakap macam tu. Kerjalah, berjabatlah. Awak macam nak lari dari tanggungjawab awak aja. Sudahlah. Saya tak ada mood nak masak hari ni. Abang cakap nak mama baru. Nanti sentiasa pakai baju renang bila kat dalam rumah. Betul tak? Oh. Saya baru aja nak masak untuk makan malam. Anak saya, Encik. Tolonglah anak saya terperangkap tu. Tolonglah, Encik. Cepatlah. Tolonglah. Sabarlah. Yalah, Shin-chan tu kan masih kecil lagi, bang. Kalau jadi apa-apa, mama akan menangis. Dengan perintah dewa yang berkuasa, di empat tempat utama batu dakwat. Oh, dewa emas. Kayu, air, bumi, awan, angin, hujan dan kuasa elektrik. Tunjukkan padaku. Papan kompas yang dibuat khas untuk mencari kad klo tu. Awak faham tak? Bagi saya. Kad klo tu. Kero? Kero Berus penjaga kad tu. Kalau Kero Berus ada dekat sini, kenapa dia biarkan budak perempuan tu cari kad tu? Kero Berus kendalikan simbol matahari, api dan juga bumi. Kad-kad tu ada pada dia ke? Itu bukan urusan awak. Biar saya cari kad tu. Digimon yang betul-betul kuat. Itulah saya. Rika, saya minta maaf.
Jangan risau. Walau apa pun saya tetap lindungi awak. Bukankah saya ni pasangan awak, Rika? Awak faham tak apa maknanya? Awak kan pasangan saya. Betulkah? Saya pun tak nak kalau nak jadi tema pada Digimon yang menakutkan macam awak ni. Tunggu sebentar. Adakah awak datang ke tempat ni kerana nak menyerang saya? Saya tahu itu adalah Liumon. Mungkin dia sesuai. Awak pasangan saya. Saya juga tema awak. Kalau awak mati sekalipun, Liumon takkan dapat hidup semula. Oi, Misaki. Awak lebih risaukan rival dari pertandingan di kantor lah. Semalam saya tengok dia kat TV. Nampak macam sibuk. Tapi kenapa dia masih nak menyertai Angelic Layer? Mungkin dia ada tujuan lain tak? Contohnya nak larikan CD dia lah tu. Menyebelahi dia nampak. Awak tak nak ambil tanda tangan dia ke? Habislah macam ni. Cakap kau sikit biar dia dengar. Garang dah bercinta semuanya sedar. Tak ada yang tak silap mendengar dia betul. Dah berpuluh telinga dia mendengarnya. Tak. Sebelum cakap besar, awak kalahkan budak tu dulu. Ingatan dia bagus sekali. Bila dia tengok gerakan tu, dia takkan lupa. Nampaknya dia mempunyai idea wira yang sungguh bagus. Betul yang ingat macam tu cuma kita aja. Sesiapa yang tak habiskan makanan, saya akan hukum! Hilang! Hemo-hemo, walaupun awak bergaduh dengan pengetua, janganlah makan sampai macam tu, nanti sakit perut! Cik panggil saya ke? Kenapa pula? Saya kan hormat cik. Salah ke? Tak ada apa. Silalah bahagian bawah geng bodoh. Saya pun tak berapa pasti. Tapi geng-geng bodoh ni bagi ahli puri yang telah berjaya menang kena kembali semula ke geng bodoh ni dan kena menentukan pula perjalanan seterusnya melalui roulette yang ada pada tuan punya kedai. Macam mana kalau kita terbang menggunakan Ayakashi aja? Kalau lambat nanti kena hukum pula. Kan saya dah cakap tadi jangan. Hai semua. Isiko. Tak payahlah cepat-cepat sebab kita dah lambat. Makan. Mereka tengah mengata Sintian sebab dia suka hidup bila nak makan. Macam kucing hidup makanan, itulah yang dia selalu buat. Apa kenalah dengan dia tu? Semua benda pun dah nak hidup macam kucing aja. Mana saya tahu saya tak boleh nak buat apa lagi. Saya nak keluar ke sana pun tak boleh tahu. Kalau saya keluar sekarang, dah tentu saya pun akan kena bunuh. Sakura, kan saya dah janji yang saya takkan kalah pada awak. Awak guna teknik penghasilan diri aja ke? Ini bukannya ujian untuk duduk akademi lah. Awak ingat awak boleh tuakan saya dengan teknik yang remeh macam ni? Kalau saya perhatikan dengan teliti, itu saya boleh kenal pasti Sakura yang sebenarnya. Kalau itu yang awak nak, saya akan lakukan dengan senang hati. Saya akan gunakan sepenuh kekuatan saya. Saya tak percaya yang kekuatan awak sekarang dah setanding dengan saya. Macam mana? Sekarang awak dah tak boleh bergerak, kan? Saya gunakan cakura saya untuk membolehkan rambut saya bertindak sebagai tali yang hebat. Jadi sekarang ni saya boleh masuk ke tubuh awak dengan mudah dan buat awak mengaku kalah. Kali ini teknik saya pasti akan berjaya, kan? Apa tu? Apa yang awak cuba buat? Yang tadi tu awak nak menguji saya, ya? Ataupun sasaran awak memang tak kena? Saya ingatkan tadi awak boleh bertahan lebih lama. Tapi nampaknya sangkaan saya yang tersasar. Inilah binatang yang pertama. Ada dua lagi. Bila awak melihat binatang yang ketiga, bermakna awak akan tewas. Sebenarnya awak ni membosankan. Jangan bisinglah. Lebih baik awak bawa dia pergi dari sini. Cepat! Dia ni budak dulu tu ke? Memang dah lama kita tak jumpa. Jangan cakap pula latihan awak itu tak berhasil. Macam tu apa kata kita sama-sama tengok hasilnya. Saya nak awak cuba lawan seseorang. Awak tahu tak saya sengaja tak bagi dia tugas kebelakangan ini. Dia perlu tunggu awak semua balik. Dan orangnya ialah Naruto. Lawan awak bukannya mereka lah. Tapi sana tu, skuad ketujuh takkan sertai barisan depan. Tugas awak adalah jadi pengawal peribadi. Kita tahu bahawa tentera hantu tu adalah sejenis teknik boneka saja, betul tak? Ada perkara yang awak tak dapat pelajari dari latihan.
Apa saja yang berlaku, dia takkan mengalah. Nalurinya mempunyai kekuatan yang sukar diperolehi. Jadi walau apa pun yang terjadi, mereka perlu berjaya dalam tugas ni. Takeru! Tidak, Takeru. Aku rindukan kau. Takeru, matilah kau kali ini. Cantiknya kali ini tentu dapat gambar yang cantik. Jangan bimbang, saya jurugambar yang berkebolehan. Takkanlah cuai. Saya berani hadapi apa saja tau. Janganlah bergurau dalam keadaan macam ni. Macam mana boleh berada di sini? Saya ingatkan dah musnah. Kotaro? Hai. Begitu banyak gambar yang saya ambil, hanya ini saja yang ada. Macam mana ni? Berapa kali saya nak cakap? Ini lukisan Teriwa Kenji lah. Saya tak berminat lah dengan duit itu. Saya cuma nak minta dilukis portret saya. Awak bayangkanlah, pelukis tersohor akan melukis keanggunan raut wajah saya ini. Menarik kan? Maaflah kalau kami buat awak terkejut. Memang dah lama saya teringin nak berjumpa dengan awak. Awaklah pelukis terhebat masa depan, Teriwa Kanji. Awak gunakanlah apa saja yang ada di galeri ini. Ada alat melukis, ada kanvas, ada berus. Kalau nak makan pun ada. Heh? Apa yang awak cakap? Baiklah. Kalau awak tak nak lukis portret saya, tak ada gunanya saya biarkan awak hidup. Cuma ini aja. Kekuatan awak. Baiklah. Kalau ikut peta awak ni, kita dah nak sampai ke lompong kapur ajaib. Tapi lepas tu, apa? Oh, gergasi yang menakutkan. Tapi kenapa? Lu pula dia bencikan Rudy. Kalau ada gergasi yang menakutkan, rasanya lebih baik kita jangan pergi dekat dengan tempat tu. Hei, ada papan tanda kat depan. Bahaya. Patut balik. Kentang goreng terjun. Sekarang ni ada orang yang sedang impikan tentang daging. Dah tiba masanya abang pergi ke kedai daging dan bagi makan mereka yang kebuluran tu. Abang, abang tahu kan tradisi tabuti? Kek dulu kemudian baru hadiah. Sekarang pergi. Mak ingatkan dia takkan pergi. Tara! Baiklah Rudy, kamu mesti sorok ke tempat lain. Tempat di mana ayah kamu takkan terfikir untuk cari. Betul cakap abang. Kejap lagi abang akan dapat hadiah abang lah. Rudy! Dah tiba masanya kamu muncul dengan hadiah ayah kamu tu. Kuil titik dalam peta awak tu bergerak ke arah kita. Nampak? Sekarang titik tu hantar isyarat kecemasan. Awak lupakan bola tu. Kuil, tunggu. Kita perlu kena pasti di mana kita sekarang. Tak ada siapa dengar. Kalau awak dengar cakap saya, awak akan tahu titik tu sedang bergerak dan isyarat kecemasan tu. Patutlah awak tak balik. Saya cakap betul ni. Percayalah. Manalah saya tahu, Datuk. Tapi ini betul-betul berlaku. Di sana tu ada orang yang saya tak kenal sedang ikut saya. Memang betul. Saya diserang oleh makhluk asing. Saya datang ni nak minta tolong dari awak semua. Bukannya satu, tapi dua. Saya takut. Jam ni saya tak nak simpan lagi. Ia dah rosak. Dah tak berbunyi lagi. Tak guna. Ayah pernah kata, tak kira siapa pun, bila mendengar muzik ni, pasti hatinya akan tenteram. Walaupun begitu, saya sedih. Ayah sekarang dah berubah menjadi lain. Baju hitam! Selamat jalan! Nampaknya kita ada tetamu. Kenapa manusia macam awak ni suka mengganggu kami? Awak tak nak jumpa saya ke? Dah lama saya tunggu awak. Tahu tak? Awak tahu nama saya. Malangnya, awak masih tak kenal saya. Tapi sekejap lagi awak akan tahu. Tunggulah. Saya sentiasa terbayang masa awak ada dalam kegelapan bersama kami. Awak ni seorang pahlawan yang kuat. Tapi awak sanggup belok pada kami. Saya akan maafkan awak. Tapi saya ada satu syarat untuk awak. Awak mesti kembali pada saya. Itu saja. 30 juta tahun lalu, kami semua telah ditipu. Awak belut pada kami semua dan dapat kuasa cahaya itu. Semua kuasa kegelapan saya, awak dah ambil. Disebabkan Yuzari lah. Hidup saya terseksa. Sekarang, giliran awak.
Tetapi saya terpaksa gunakan kuasa kegelapan tu. Saya menyeru, kuasa kegelapan, menyerablah. Kalau awak masukkan cakra ke dalamnya, awak boleh potong benang cakra yang mengawal boneka tu. Boneka tu akan matikan saya dan ajar awak semua tu. Naruto! Awak tak apa-apa, Naruto? Mengigau apa di siang hari macam ni? Miang betul lah. Ha, tentu awak ni mimpi benda yang tak elok masa pengsan tu tadi kan? Mimpi tak seronok lah tu. Bukan awak macam tu lah. Lah tu kan? Keadaannya lagi lembut. Awak memang gatal. Saya tahu sangat perangai awak tu. Tak ada lah, Sakura. Bawa dia pergi jauh ke dalam hutan. Cari sebuah kawasan yang terpencil supaya dia boleh memetik bunga-bunga liar. Di sana nanti, pemburuku yang setia, kamu mesti bunuh dia. Diam! Kamu tahu hukuman yang menanti kalau kamu gagal? Tapi untuk pastikan yang kamu tak gagal, bawa balik jantungnya dalam ini. Wahai cermin ajaib, siapakah orang yang paling cantik sekarang ini? Snow White dah pun mati di dalam hutan. Huntsman bawakan saya bukti. Tengoklah jantung dia. Kalau begitu, berarti dah ditipu. Sekarang, formula untuk menukar Snow White menjadi hodoh. Menukar jubah permaisuri Beta jadi pakaian penjaja yang buruk. Serbuk mumia untuk Beta jadi tua. Selubungi pakaian Beta menjadi hitam. Suara Beta! Suara Beta! Penyamaran yang sempurna. Masanya untuk kematian seseorang yang sangat putih. Apple beracun. Kematian dalam tidur. Sedikit gigitan pada apple beracun. Dan mata pemakannya akan tertutup selamanya. Kematian dalam tidur. Kami masing-masing akan mengurniakan hadiah buat puteri. Tiada lebihnya, tiada kurangnya. Wahai Tuan Puteri, kurniaan patik buat tuanku ialah kejelitaan. Pasti ada satu cara yang dapat kita gunakan. Memang ada. Saya akan ubah menjadi sekuntum bunga. Bukanlah, bukan sayang, si puteri. Faham tak? Bunga takkan tercucuk jarinya. Yalah, dah tentulah. Itu satu-satunya yang dia takkan faham dan takkan jangkakan. Kita perlu rancang dengan teliti. Mula-mula teratak pemotong kayu. Ya, teratak yang usang. Baginda berdua pasti akan bantah. Kita bagi tahu ini saja caranya. Anak-anak itu dah lahir, kan? Anak-anak anjing itu dah lahir. Apa ni kau? Mereka bukan anjing kacukan. Nanti tempat-tempat mereka akan muncul. Awak tunggu saja dan lihat. Sudahlah tu sayang. Nak awak tidurlah dengan nyenyak ya, Paige? Comelnya. Baiklah tidur sekarang. Jangan buka mata lagi ya. Macam itulah anak anjing yang baik. Hei, kenapa dengan kamu berdua ni? Dengan kamu berdua tu sumbat ke? Saya dah cakap kamu berdua di dalam masuk. Jangan berani naik ke sana, penyangak. Jangan apa-apa kabar tuan saya. Jangan melawan ya. Kalau kamu berdua tak keluar dari rumah ni, saya akan telefon polis. Saya tak mau main. Sekarang lebih baik kamu berdua keluar. Keluar, Samsung. Encik Incredible. Ya, awak dah tangkap. Saya nak tolong bawa dia keluar. Apa akan jadi dengan utamakan perempuan? Jadi, kita boleh berkongsi, kan? Tapi saya rasa awak mesti lebih fleksibel. Dash, ini kali ketiga dalam tahun ni kamu dihantar ke pejabat. Kita mesti cari aktiviti yang lebih baik. Aktiviti yang lebih membina. Sayang, tahu tak kenapa kita tak boleh buat macam tu? Sekarang ni, sayang, dunia nak kita sesuaikan diri. Jadi, kita mesti jadi seperti orang yang lain. Saya ingatkan abang nak balik pukul 11. Abang tahu apa saya rasa tentang tu, bang? Kita tak boleh dedahkan identiti. Bang, apa?
abang tumbangkan bangunan, cakaplah yang abang tak dengar pengimbas polis lagi. Ia berlaku. Tapi ini keluarga kita yang berlaku sekarang, bang. Dan abang terlepas ni. Saya tak percaya yang abang tak nak pergi ke majlis penjenazah anak-anak abang. Pandang-pandang mak, sayang. Yang pandang bawah. Kamu jangan takut, ya. Saya tukang masak yang paling hebat di sini. Saya dah bekerja keras untuk sampai ke sini. Dan saya takkan biarkan kerjaya saya dihancurkan oleh budak pemungut sampah. Faham? Tak, awak masih tenaga dan masa. Awak fikir masak ni kerja yang mudah, ya? Macam ibu di dapur. Tapi ibu tak pernah berdepan waktu makan malam yang sibuk dengan pesanan yang banyak. Setiap hidangan berbeza dan rumit. Tapi mesti sampai ke meja pelanggan tepat pada waktu. Panas dan sempurna. Setiap saat dikira dan awak tak boleh jadi ibu. Apa benda ni? Dapur ni mesti bersih. Bila tiba waktu makan, apa yang akan jadi? Dapur yang bersih bang melambatkan kerja. Makanan tak siap, pesanan bertimbun. Bencana. Saya akan buat awak senang dan ingat. Dapur ni mesti sentiasa bersih atau saya akan bunuh awak. Saya dah masak dengan cara Gusto. Dalam setiap hidangan, Chef Gusto sentiasa ada sesuatu yang tak diduga. Saya akan tunjukkan. Saya dah hafal semua resipinya. Tak. Tugas dia untuk jadi tak diduga. Tapi tugas kita ialah ikut resipinya. Apa? Awak tak boleh bagi tahu saya? Oh, maafkan saya sebab mengganggu perhubungan peribadi awak dengan chef tu. Oh, sekarang baru saya faham. Awak buat saya ajar awak berapa besar dapur ni untuk pikat hati bos kita dan lupakan saya. Saya tak perlu nak tolong awak. Kalau saya pentingkan diri, tentu saya dah biarkan awak gagal. Tapi, saya nak awak berjaya. Saya suka awak. Saya dah silap. Gerak betul. Mak dah bilang sabar dengan kamu ni, tak? Tapi mak yang nak saya kamu jadi... Kamu memalukan mereka. Kamu memalukan mak. Saya ikut peraturan. Kamu tak tahu apa yang kamu dah buat. Mak, tak pernah sesuatu yang teruk akan berlaku kalau ia tak dibetulkan. Cuba dengar cakap saya. Mak adalah pemasuri. Kamu yang dengar cakap mak. Kamu bersikap macam budak-budak. Dan mak ialah binatang buas. Itulah diri mak. Merida. Merida. Kamu ni seorang puteri. Dan mak nak kamu bersikap macam puteri. Merida. Alamak. Oh tidak. Apa yang saya dah buat? Dengar betul-betul. Saya cakap sekali saja. Jangan kecut perut sebelum apa-apa jadi. Kalau awak takut sampah terketak-ketak, baik awak tinggalkan tempat ini. Inilah masanya buat mak awak bangga. Kitalah harapan terakhir buat manusia. Misi kita, hapuskan kesemua saibak tu. Dah sedia budak? Kita tengok macam mana. Hati-hati, mereka boleh bertukar dari apa yang mereka makan. Maskoski, masuk ke perwanti semula. Baiklah, cukuplah setakat ini saja. Kamu main-main macam budak-budak. Terus ke depan untuk masuk ke makmal. Jangan sesekali cuba mengacau penembak pemain. Tugas kita cuma untuk bantu pemain naik ke atas bangunan dan dapatkan pingat mereka. Itu saja. Buat tugas macam yang ditentukan, faham? Ya. Pandai awak elak, ya, sekeni. Tak perlu buang masa semata-mata untuk puji saya. Cakap kenapa awak datang ke sini? Sugar Rush. Kalau setakat permainan gula-gula tu macam celah gigi saja bagi saibak tu nak kuasai. Awak lembab ke apa? Kan ada saibak di atas kapal dia tu. Lepas saja mereka dah musnahkan Sugar Rush tu nanti, mereka akan serang permainan lain pula. Sampai pemilik arcade ni tak ada pilihan lain selain daripada tutup kedai. Kohan, Cruiser saya.
Hahaha.